Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informative. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan imbauan dalam menghadapi wabah virus corona. Dalam imbauannya, masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah dan menghindari kegiatan keramaian. Dengan begitu, penyebaran coronavirus COVID-19 dapat dihentikan dan korban COVID-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut kutipan imbauan Gubernur Sumatera Utara untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, meminta kepada saudara-saudaraku, seluruh warga Sumatera Utara yang saya cintai. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Panik dan cemas tidak akan menyelesaikan masalah, tapi kita harus sikapi secara tenang dan ikuti petunjuk serta arahan yang sudah ditetapkan. Saya membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Hindari lokasi keramaian. Saya juga meminta seluruh kafe, klub malam, diskotik, karaoke, dan lokasi hiburan lainnya untuk menutup aktivitasnya hingga keadaan yang lebih baik. Semoga kondisi buruk ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, santi, santi om. Shadu, shadu, shadu. Salam kebajikan.